kasus baru COVID di Jakarta dinilai terus menunjukkan angka penurunan, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut DKI Jakarta belum bisa dianggap aman dari penyebaran COVID-19. Alasannya, angka positivity rate di Jakarta masih di angka 12-13%, dan itu masih terbilang tinggi. Anies menyebut meski angka kasus baru COVID di Jakarta menurun, tapi warga Jakarta tak boleh lengah dan mengabaikan protokol kesehatan. Sebab positivity rate masih tergolong tinggi di angka 12-13%. Itu ditegaskan Anies saat menghadiri acara sentra vaksinasi di Sekolah Santa Ursula, Sawah Besar Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Anies meminta warga Jakarta tetap menerapkan 5M dan melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi yang telah ada bagi warga yang belum mendapatkan vaksinasi. Anies berharap adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jakarta mampu menurunkan positivity rate di bawah angka 5%. Yang itu akan menuju ke SMP Negeri 93 Kemayoran dengan tenaga kesehatan dan kemudian saat ini 12-13% disebut aman bila di bawah 5%. Nah, sebelum sampai ke situ, sesungguhnya Jakarta tidak bisa dianggap sudah aman. Karena itu saya mengajak pada semua, mari kita teruskan. Mudah-mudahan tidak lama lagi, sesudah ini benar-benar terkendali, insya Allah bisa luas kegiatan. Lalu yang kedua, vaksinasi. Yuk semuanya lakukan vaksinasi.